Ya ritualnya cuma ngobrol-ngobrol di sini aja. Setelah udah agak malam disuruh minum karena sudah jam 7:30. Pemirsa, kembali di Ainews yang saya Wiki Ardan dan rekan Anggi Pasaribu. Dua korban pembunuhan berantai dukun pengganda uang Slamet Tohari teridentifikasi. Ini korban adalah pasangan suami istri, pemirsa, asal Kabupaten Pesawaran, Lampung, yang hilang kontak dengan keluarga sejak 1 tahun yang lalu. Sudah lebih 1 tahun lamanya, Irsat dan Wahyu Triningsih, pasangan suami istri asal Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung, meninggalkan kampung halaman. Sejak itu pula, Pak Sutri dengan 2 anak ini hilang kontak dengan keluarga. Keduanya pamit pergi ke Pulau Jawa untuk memberikan pelatihan kerajinan kain tapis. Namun sejak meninggalkan rumah, keluarga justru tidak bisa lagi menghubungi keduanya. Meski berbagai cara sudah dilakukan untuk mencari keduanya, namun nasib Irsat dan istri bak hilang di telan bumi. Hingga keluarganya akhirnya mendapatkan kabar, keduanya menjadi korban pembunuhan berantai dukun pengganda uang Mbah Slamet. Pamit kerja, gitu kan. Katanya di sana, dia di sini mengusah tapis, bordir. Di sana ada kerjaan buat ngajarin kursus gitulah. Jadi dia bilangnya bayar per bulan, per jam katanya. Cuma itu aja. Setelah itu dia pamit, nggak ada kontak lagi. Pemerintah desa memastikan kedua warganya jadi korban pembunuhan berantai Tohari alias Mbah Slamet. Pihaknya tengah berkoordinasi untuk memulangkan jenazah kedua korban. Tapi barusan saja telepon bahwa beliau sudah memastikan ini benar karena beliau dapat kabar dari Polda. Polda dari sana mengatakan bahwa ini benar warga saya, si Arsab, dan dia juga agar mau memantau pengurusan pemulangan. Dari 12 korban pembunuhan berantai Mbah Slamet, sejauh ini sudah 3 orang teridentifikasi. Selain pasangan suami istri Arsad beserta istri, korban Parianto lebih dulu dikenali dan sudah dimakamkan di Sukabumi, Jawa Barat. Dari Pesawaran, Lampung, Andres Afandi, Anyus melaporkan.